Satu. Woi, mati dia. Cir, maaf. Lagi belajar nembak, malah nggak sengaja temennya ketembak. Ya oke, okay. Yap, oke okay, kali ini gue pengen coba untuk ngebeli senjata. Ini gue ditawarin dan satu senjata di set Eagle ditawarin 110.000. Kemahalan nggak? Ini mahal apa nggak? Gue jawab nggak tahu karena nggak pernah beli. Ya, gue bilang gue nggak tahu karena menurut gue nggak pernah beli. Ya, nggak tahu sih. Harga pasarnya 100.000. Oke, harga pasarnya itu 100.000 karena beli. Jadi dia ngejualnya tuh sekitar 110.000 gitu ya. Tapi gue jual 110, modal 100k kemahalan nggak? Menurut gue sih nggak, tapi nggak tahu. Tapi nggak tahu juga sih. Iya, yeah, menurut gue sih nggak kemahalan, cuma nggak tahu juga. Beda-beda gameplay-nya sih. Gajahnya memang pakai tune music. Oke. So I can fly. Oh gitu caranya. Oke. Okay. Oke. Okay, dan gue nanti bakal apa lagi di sini biar enak. Apa tuh? Pegangan. Oke. Okay. Gue pinjem aja deh sini. Gue pinjem aja. Dah sini. Pinjem aja deh. Sini. Biasanya gembel misalkan KDC Dora aja. Oke, CJ. Oh, enggak boleh ya WKWK. He. Absen dulu adik-adik. Gue bilang gue pinjem aja dah sini deh banding gue beli 100.000. Sebenarnya murah sih 100.000. Dan sebenarnya bisa bikin juga setahu gue. Bentar, bukannya dari mana bisa minjem kan? Bukannya bisa. Bentar. Bukannya bisa buat gun. Bentar ya, buat gun sendiri ya. Meskipun gue buat gun sendiri. Apa tuh? Meskipun quit game atau FC masih ada. Bisa kah? Gak tahu juga sih. Nggak tahu. Kok salam jatuh? Nggak tahu juga sih. Tapi sempat ada yang bilang gitu. Gue juga nggak tahu bisa apa enggak. Tapi sempat ada yang bilang kalau misalkan bisa loh. Nggak tahu ya. Bismillah jatuh. Buset. Apa kalau gangster baru bisa buat sendiri mungkin. Oh, mungkin kali. Mungkin. Ya udah, gua beli satu di sini. Yeh. Jadi enggak. Ya udah. Sini gua beli satu. Ya udah sini gua beli satu gitu ya. Dibanding kita harus nungguin 110.000, oke okay, yuk. Oke okay, ayo. Gimana dia ngajakin ini? Oke okay. Udah ya, udah gue jawab oke okay, dan kita udah siap transaksi di sini ya. Ini harus bayar dulu apa gimana? Ih ya, muter-muter deh ini ya. Los-los kan nih bocah pada, woi. Lalu delay kah? Soalnya iya, enggak kayaknya sih enggak delay. Gimana cara belinya? Lumayan, oke. Okay. Gua tanya, gimana cara belinya nih? Gua tanya dulu ya sebelum kita beli, kita tanya-tanya dulu dan nanti gimana cara pakainya tanya juga gameplay. Benar ya? Benar. Pay ke gua dulu 100.000. Oke, okay, kita pay dulu ya. Oke. Okay.
slice kayak nanti gue jual organnya. Oke, okay, 25 110 tuh agak. Tuh ya. Tuh. Ah, oke, okay, udah ada tuh ya 110.000 gua transfer. Udah ya. Oke. Okay. Udah ya dibikin IC atau enggak, gua enggak tahu sih ini. Ya, kita lihat aja ya. Ini orang jualnya gimana? Karena gue belum pernah tahu untuk menjual senjata dengan orang di depan. Oh gitu, pakai RP-nya. Oke, okay, diterima. Duh, diterima. Ah, oke. Okay. Gitu cara RP-annya ya. Baru tahu sih gue cara RP-annya ternyata begitu. Untuk ngejual senjata. Oke. Okay. Dan gue belum megang senjata sama sekali. Kita lihat nanti. Mana senjatanya? Mana senjatanya, kamerat? Oh, ini langsung menawarkan senjata untuk membeli. Setuju. Setuju. Yes. Oh. Oke. Okay. Oke, okay, mantap. Ini cara pakainya gimana nih? Cara pakainya gimana nih? Cara pakai gimana? Waduh. Sini naik. Oke, okay, ayo kita naik. Bentar, save gun dulu. Save gun. Seinget gue gini deh. Sip. Nah ya, seinget gue harus di save gun. Karena kita gak bisa nenteng-nenteng senjata sebegitu enaknya, kampret ya. Kalau bisa, itu tadi auto adalah auto RP yang gue pakai ya. RP save gun. Untuk lo yang gak tahu, lo bisa slice aja RP auto AC gitu ya. Auto RP AC. Salah gue geblek ya. Gue udah beli ini senjata sekitar 110.000 tadi dia bilang kalau mungkin yang gue pikir tadi yang bisa ngerakit, tapi kata dia ternyata yang bisa ngerakit tuh mungkin adalah gangster sendiri. Dan gue gak tau dia beli dari mana gitu. Gitu ya, oke. Okay. Kalau gitu kita lihat aja kelanjutannya bakal jadi kayak apa, oke? Okay? Ah, oh, oke. Okay. Dia ngasih tahu kalau ini rumahnya dia. Gitu. Oke. Okay. Kita masuk aja. Kita ikutin, kita masuk. Terus dianya mana? Oh, itu dia di samping gue. Oh, dia cek orangnya. Oke, okay, enggak. Mau apa kita di sini nih di rumah? Ke atas. Dia ngajakin gue ke atas. Oh, biasanya bisa nyimpan senjata di rumah. Jangan-jangan dia mau nyimpan senjata lagi. RP gun. Coba ya. Mengambil senjata dengan kedua tangan. Teng, baru gini. Ini cara pakainya langsung aja kah? Coba. Oh, gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay, berarti cara pakainya gitu ya. Teng. Oke, okay, oke. Okay. Ayo dicoba, ayo coba, gila langsung kita coba nih senjata nih, gila. Ntar dulu ya, RP save gun, teng, masukin senjatanya dulu. Ya kita masukin dulu senjata yang mana tuh motor, takutnya nanti ada polisi nenteng-nenteng senjata malah kelar kitanya. Repot, nih kita nyari perkara atau gimana nih? Buset, songong banget gue udah megang senjata langsung nyari perkara ya. Oh ya kita tanya dulu maksimal ammo yang dibawa berapa. Mas Amo berapa biji? Berapa hiji biji, bro? Dicoba di sini. Ayo kita coba ya. Ayo kita coba RP gun. Dang. Yuk, kita coba cara nembaknya. Oke, satu kena tembak tuh. Mane kali aja ada gitu kan. Oh, bisa gerak begini ya. Kalau rule safety sih 60 lah. Di gua ada 70. Lah di gua ada 70. Oke. Okay. Di gua ada 70 gimana nih? Buang 10. Cara buangnya gimana PA? Eh. Cara buangnya gimana nih? Sini coba deketan yuk. 1 2 3 4 5 6. Woi gila, mantep ya. Woi, jangan sampai kecebur woi. Gila, gue masih gak terbiasa sih sejujurnya. Untuk megang senjata begini. 1, 2,
3. Ini lu bisa lihat ya, lama-lama berkurang dan gua harus ngurangin sekitar 10. Lumayan banyak juga sih cara nguranginnya. Enak banget kan? Iya sih. Oh ya, sorry banget nih ya, ini suaranya udah gua enggak kedengeran. Enggak gua dengerin karena ya, kalau didengerin nanti suaranya bocor sampai suara temen gua sama suara guanya gitu, oke. Lu mau nembak sama nunduk, gimana caranya? Coba lu nembak sama nunduk begini kah? Begini kah? Beuh, gila, kita udah pada megang senjata semua nih. Gua nembak sama berdiri di belakang lu. Gua nembak sama berdiri di belakang lu. Oke, ayo kita coba. Kita coba, bro. Nah, tuh, ya kita coba. Weis. Gila. Yuk. Ah, 1, 2, 3. Tuh, ya kita udah pada ngokang semua. Deng, deng. Deng, oh, gila. Bersin gak tuh? satu. Wah, mati dia. Jir, maaf. Tadi belajar nembak, malah nggak sengaja temennya ketembak. Gue nggak tahu kampret lah, aduh gimana nih? Gimana lu? Aman nggak? Oke, tunggu gak di rumah gue tadi. Oke. Sorry. Gue riuk dulu, oke. Sorry. Gue baru buat megang senjata, langsung nyari masalah sama orang. Giblik gak sih gue? Baru buat megang senjata gue. Wah, parah sih ini ya. Si PA. Oh ya, kita tunggu di rumahnya dia ya. Yah, motornya hilang lagi. Yuk, ah. Gue save dulu gun gue. RP, save gun. Sip. Kita langsung cabut ke rumahnya dia. Tapi rumahnya dekat-dekat sini tadi. Kampret, mati lagi dia ketembak si PA. Aduh, goblok banget. Oke. Mungkin gue bakal skip aja kali ya sampai ke depan rumahnya dia gitu ya. Oke, dia udah sampai di sini. Oi, gitu ya. Oi, maaf gitu. Maaf tadi kepencet gitu ya. Kepencet. Bun gue langsung hilang pas mati. Iya nggak apa-apa. Oke, sorry. Maaf. Iya nggak apa-apa. Untung baik ini orangnya.